Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah kita berbahagia. Rahmat Allah sangat banyak kepada kita saat ini. 30 Oktober kita berkumpul dengan habaib. Tanggal 10 November kita berkumpul, rakyat Melayu keluar menunjukkan rasa cinta kepada Palestina. Penuh halaman Masjid Raya An-Nur, kita berkumpul dengan Ustaz Abdul Somad. Malam ini bersama guru kita. Dan 2 tahun terakhir, ini kali ketiga Buya datang ke Masjid Raya An-Nur. Betul Buya? Kali keempat dalam 2 tahun terakhir. Yang kali keempat. Alhamdulillah. Bersyukur kita dengan rahmat Allah yang sangat banyak. Mudah-mudahan nur yang turun di Pekanbaru adalah nur yang akan menerangi hati kita semua, menerangi negeri, sehingga ke depan apapun yang ada negeri kita diberikan berkah oleh Allah. Bapak Ibu sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini acara kita buat dengan lebih beda tampilnya. Biasanya kita minta Buya berceramah, tapi malam ini tak berceramah. Kita ingin Buya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari masyarakat. Sebab banyak kerisauan. Ada kerisauan masalah Palestina, ada kerisauan pemilu yang akan datang, ada anak gadis belum menikah, ada yang hijrah bekerja akan di mana. Banyak masalah. Sehingga malam ini kita akan tumpahkan risau-risau itu dengan duduk bersama ulama, dan akan diarahkan oleh Buya apa yang sebaiknya kita buat dalam hidup beragama dengan segala kerisauan yang kita lalui itu. Agar malam ini kita bisa berlama-lama dengan Buya, saya tak berpanjang-panjang, sehingga penghormatan saya tumpangkan kepada protokol. Saya langsung masuk ke pertanyaan, dan nanti Buya langsung mulai dengan takdim, kemudian jawaban dari pertanyaan. Buya, ini pertanyaan anak muda pertama Buya. Buya, kami ini usia sudah lebih 25 Buya. Berusaha sudah, berikhtiar sudah mencari jodoh. Dikenalkan kadang kita cocok, orang tak cocok. Sudah itu kita berusaha untuk minta sama orang tua, tolonglah carikan ya mak, tolonglah. Rupanya Bu ya, sudah lama pencarian itu belum juga bertemu jodoh. Apalah sikap kita yang muda-muda, terutama yang perempuan Bu ya, belum juga bertemu jodoh, dan apa ikhtiar kami setelah itu Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mu'alah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai hamba-hamba pilihan Allah, berindu ridha Allah, berindu kemuliaan hamba yang insyaAllah beruntung sukses dunia akhirat. Yang sangat kami cintai, langsung berdengaran dengan pertanyaan. Karena tadi perempuan, wanita, mungkin kita menjawab juga tentang masalah mencari pasangan. Yang pertama adalah ada contoh orang-orang hebat manusia, wanita termulia adalah Sayyidat Khadijah Al-Kubra. Sayyidat Khadijah Al-Kubra orang cerdas, beliau wanita. Akan tetapi wanita yang cerdas melihat di Makkah ada satu orang yang sangat baik. Waktu itu belum jadi nabi, namanya Muhammad bin Abdullah. Dengan kejujurannya, tentunya dengan ketampanannya, dengan kelembutan perilakunya, maka Sayyidah Khadijah mulai dalam baginda Nabi, sampai terjadilah sebuah jalinan urusan dunia
Baginda Nabi membawa barang dagangan miliknya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian setelah pulang, Sayyidah Khadijah Al-Kubra bertanya kepada yang menemani Baginda Nabi tentang keadaan Nabi sepanjang perjalanan. Ternyata jawabannya adalah segala kebaikan, mulai dari tutur kata yang lembut, keberkahan dalam perjalanan, kemudahan dan seterusnya. Sehingga dari situlah Sayyidah Khadijah Al-Kubra menyimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah laki-laki baik. Bicara umur, Sayyidah Khadijah Al-Kubra sudah umur 40. Mungkin kalau hitung-hitungan kebiasaan kayak enggak mungkin sih. Ini manusia terganteng, saya sudah 40 tahun. Akan tapi begitulah orang yang cerdas, yang namanya dondoh, itu sudah enggak pakai syarat, enggak pakai perhitungan, pertimbangan akal. Akhirnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan keluarganya mendahului. Tapi bukan dengan cara rendah, mencoba menyambung silaturahmi dengan keluarga Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mendapatkan jawaban bahwasanya Sayyidah Khadijah Kubra akan dinikahi oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kami adalah jika Anda seorang wanita, tidak ada salahnya Anda menjadi Sayyidah Khadijah. Maksudnya begini, Anda jangan menunggu. Akan tapi kalau ada laki-laki baik, Anda bisa minta tolong. Artinya bukan berarti Anda menjadi merendahkan diri, hei laki-laki ini kayak aku, enggak begitu. Itu rendah sekali. Akan tapi Anda melihat ada laki-laki di kampung yang baik, di kota itu yang baik, Anda bisa minta tolong kepada seorang alim, seorang ustaz, tolong ustaz, di sana ada laki-laki baik yang soleh, barangkali dia ada hajat dengan saya, tolong ustaz sampaikan. Jadi yang nyambungkan orang, bukan komunikasi sendiri. Jadi maksudnya jadi seorang wanita pun tidak ada salahnya. Memilih itu seperti itu, memilih itu sebelum orang jatuh cinta loh ya. Kalau sudah senang duluan itu tidak memilih, biarpun ditawarkan yang lainnya tetap dia. Ada yang lain bagus tetap dia. Dunia seluas daun kelor, gula jawa rasa coklat, itu repot. Makanya milih yang sesungguhnya betul tadi, saya belum ada ikatan dengan siapa pun hatiku. Lalu aku akan lihat di kampungku ini, siapa orang yang layak menjadi suamiku. Dilihat 1, 2, 3, oh layak, layak, layak. Di antara mereka yang layak siapa? Baru setelah itu seorang wanita tidak ada salah ada. Dan jangan malu, jangan gengsi untuk memulai dengan kebaikan, dengan cara minta tolong kepada orang-orang mulia. Nah, ini yang harus kita hapus tradisi malu, nunggu dok di rumah, ya, menanti, katanya masa malu saya memulai. Memulai halal malu ini kan aneh, sementara ada perempuan hari ini memulai yang haram, senyum-senyum, ngirim WA, browsing, apa? Nge-like di apa, macam-macam begitu. Ada perempuan-perempuan rendah, sementara di saat berbicara tentang yang halal gak berani. Kemudian ada lagi contoh, kalau Anda sebagai seorang bapak punya anak perempuan, Anda harus menjadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah orang apa, seorang bapak yang cerdas, punya anak yang bernama Hafsah. Dan di Mekah itu ada orang baik banyak, tapi di antara yang paling baik adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada Sayyidina Uthman bin Affan. Datanglah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, hei Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, jika kau punya hajat. Rupanya Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab. Sedih sebagai seorang ayah, anaknya tidak diterima. Kemudian datang kepada Uthman, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun juga diam. Kemudian setelah itu ngadu kepada Baginda Nabi, ya Rasulullah, aku seorang bapak, kan sah-sah saja kalau saya merindukan seorang menantu yang baik. Saya punya anak baik dan aku merindukan menantu yang baik. Agar tapi orang baik yang ada di sini ternyata tidak berminat dengan anakku. Siapa orang baik itu? Abu Bakar. Terus Uthman tidak mau. Apa kata Baginda Nabi? Ketahuilah wahai Umar, akan menikahi putrimu orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan lebih bagus daripada Uthman. Sayyidina Umar enggak kebayang siapa orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar Uthman. Sudah enggak ada lagi. Tapi dia dijawab oleh Rasulullah, yang akan nikah putrimu adalah aku sendiri. Tidak masuk dalam perhitungannya. Maksudnya apa? Sebagai seorang tua, enggak ada masalah. Anda punya anak perempuan. Ternyata di samping Anda ada seorang penuntut ilmu atau siapa yang soleh, baik dan sebagainya. Enggak ada salahnya Anda memulai, Anda bicara baik-baik, anakku, wahai anak laki-laki yang baik, kamu ingin nikah belum? Sudah, bah. Sudah mulai calon belum? Belum. Bisi, coba. Kau lihat anakku kira-kira kau cocok atau tidak? Enggak ada masalah kan? Kalau udah terima enggak sakit hati. Harus begitu. Kalau tidak, jangan-jangan memang orang itu sebetulnya pengen menikah dengan anak Anda cuman karena dia mungkin terlalu silau dengan keadaan Anda,
atau memang ya, atau karena satu hal sehingga tidak melanggar, tidak melamar putri Anda. Jadi maksud kami, biarpun Anda seorang wanita, tidak ada salahnya Anda memulai untuk mendapatkan kemuliaan. Sebab yang memilih bukan saja laki-laki saja, perempuan pun juga harus milih, bukan hanya dipilih. Ini yang harus kita budayakan yang baik, cuman dengan cara terhormat, bukan langsung WA-an, pak nomormu berapa? Akhirnya ngomong, lu mau nikah dengan aku enggak? Bukan begitu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, agar pernikahan lebih mudah itu, dengan kecerdasan, menikahlah dengan harapan, jangan menikah dengan ambisi. Kalau orang menikah dengan ambisi, enggak ketemu. Ambisinya, saya suamiku harus begini, 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 begini. Sehingga susah dia, akan tapi begini. Hey, wanita yang cerdas, anggap saja seorang wanita itu kalau menikah itu selalu ingin mendapatkan lima. Umumnya dia pengen status, pengen keturunan, pengen nafkah, pengen teman ngobrol dan seterusnya. Ada lima, anggap saja. Kalau memang Anda memerlukan lima, maka Anda cari lima. Tapi kalau Anda tidak perlu lima, Anda perlu empat. Misalnya, saya perlu keturunan, saya perlu status, saya perlu kenyamanan tempat ngobrol, tapi saya tidak perlu nafkah karena saya kaya. Maka Anda jangan mencari yang kaya, biar lebih mudah. Kalau ketemu yang kaya, alhamdulillah. Jadi kalau ternyata Anda hanya butuh dua saja, Anda jangan mencari lima. Contoh, saya seorang perempuan sudah punya anak tiga, sehingga saya tidak terlalu pengen punya anak lagi. Saya hanya pengen punya teman ngobrol yang enak, halal, supaya tidak terganggu kiri kananku. Maka yang aku perlukan adalah seorang laki-laki yang lembut, yang bisa mengayomiku. Status pun kayaknya saya, pokoknya saya pengen saya punya laki-laki yang baik. Saya tidak perlu nafkah darinya, saya tidak perlu, berarti tinggal ketemu laki-laki baik. Lebih banyak lagi pilihannya. Sebab banyak wanita itu ada menikah dengan ambisinya. Contoh saja, seorang wanita sukses, dia adalah seorang dokter spesialis, bahkan dia punya jabatan juga sebagai kepala rumah sakit. Lalu dia punya ambisi menikahnya bukan dengan harapan. Ambisinya apa? Suamiku harus juga kepala rumah sakit dan dokter spesialis. Nah ini, pilihannya sedikit. Siapa dokter spesialis yang dia ke rumah sakit? Sebab banyak kan kepala rumah sakit bukan dokter spesialis. Dia telah menyiksa dirinya dengan sempitnya pilihan. Bahkan dia mengatakan suamiku harus dokter, itu saja juga bersempit. Mungkin dia harus menjadi orang cerdas. Aku sudah punya duit, aku kepala rumah sakit, kerjaanku duitnya banyak, maka dia harus cerdas. Berarti aku hanya perlu seorang laki-laki soleh, yang dia punya keturunan baik, dia lembut perilaku, baik dengan bapak ibunya, setiap saat bisa menemaniku. Anggap saja, jangan bilang jadi sopirnya, akan tapi bisa menemaniku setiap saat. Maka dia begitu mudah, enggak mencari langsung ke rumah sakit, jodoh. Tadi hanya mencari orang yang dia adalah punya perilaku baik, akhlak baik. Begitu juga semuanya. Kalau ingin menikah itu adalah jangan dengan ambisi. Mohon maaf, yang paling susah cari pasangan adalah janda kaya. Pikirannya adalah, waduh Ustaz, di samping janda, perempuan kaya, ini adalah bicara wanita karir, biasanya dia gampang minta cerai, setelah cerai bingung nikahnya susah. Kenapa? Padahal bukan tidak ada yang mau. Dia terlalu, pertimbangannya salah. Dia tidak cerdas, karena apa? Dia menikah dengan ambisinya. Saya kaya, suamiku harus lebih kaya dari aku. Loh, kenapa begitu? Hidupmu jadi susah. Tolong janda kaya, insya Allah selain dapat suami yang soleh. Ini diantaranya ya. Jadi tolong, ini mungkin yang harus difahamkan adalah tentang menikahnya dengan harapan. Harapanku dengan dia, insya Allah bisa baik. Bukan ambisi, kalau ambisi sudah enggak ketemu. Saya harus begini suamiku, harus begini, merepotkan diri. Akhirnya apa? Sudah dikirim calon, enggak ketemu. Dikirim calon, enggak cocok. Bahkan kadang membatasi. Suamiku harus orang Jawa. Nah, kan orang Jawa kan terbatas. Atau suamiku harus orang Sumatera. Kenapa harus seperti itu? Suamiku adalah insya Allah hamba Allah yang soleh. Wah, sejagat pilihannya, kan begitu. Jadi tolong permudah di dalam masalah pilihan, dan inilah akan menjadikan kita lebih mudah untuk mendapatkan pasangan. Kemudian juga jangan lupa bahwasanya di saat kita memilih pasangan itu harus benar-benar memilih, bukan di saat kita sudah terlanjur jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta enggak bisa milih, dikasih yang lainnya pun tetap enggak mau, yang penting dia. Betul-betul dunia sempit ya, insyaallah. Tolong sudah berpikir ya, nanti cari hei perempuan-perempuan yang soleha,
yang sudah punya hajat menikah. Lihat siapa di kampung kita laki-laki soleh, di kantor kita laki soleh. Jangan melakukan dengan pacaran, jangan rendahkan dirimu. Akan tapi, kalau memang mau menikah, ayo bicara yang serius. Ya, seperti itu. Kalau ternyata enggak diterima, belum jatuh cinta, podo utuh, sama-sama utuh, enggak ada yang kurang bagi saya. Tidak jadi dengan dia, masih banyak yang lainnya. Oh hebat begitu. Ya, jadi jangan sampai gampang terpuruk, jangan gampang baper, itu saja insya Allah. Dapat insya Allah, dapat pasangan dengan cepat. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Jadi Bu ya banyak pilihan ya Bu ya, jangan dibatasi. Oh jangan, jadi pilihan itu jangan dibatasi. Baik, pertanyaan kedua Bu. Baik. Bu ya, ini menghantui hidup saya Bu ya. Dulu saya kuliah, lalu lulus, IPK saya agak rendah. Lalu saya tambah 2 nilai dengan cara bekerja sama dengan orang kampus agar nilai saya terlihat tinggi. Sekarang saya lulus, lalu mendaftar bekerja dengan ijazah yang tadi tidak asli lagi nilainya. Apakah gaji saya ini halal Buya atau haram? Saya akan menentukan langkah hidup ke depan sesuai jawaban Buya. Yang pertama, Anda harus bertobat. Pertama dan utama harus menyadari itu sebuah kesalahan. Jangan biasa memalsukan apapun, termasuk datamu waktu mau melamar mertuamu, meramar ke mertua, jangan dipalsukan data juga. Nanti takut kebiasaan malsukan, Ica, nilai dipalsukan nanti. Nanti ngelamar pun juga palsu, bohong nanti. Jadi yang pertama, bertobat, menyadari kalau itu salah, selesai yang pertama. Yang kedua, ini mungkin jawabnya, apakah halal atau tidak? Halal tidaknya adalah urusan keahlianmu. Sebab pada dasarnya ijazah itu untuk menentukan keahlian seseorang. Jika ternyata di saat Anda bekerja di tempat tersebut, ternyata Anda sangat sesuai dan ahli, dan yang diinginkan oleh bos adalah keahlianmu, bukan kertasmu. Kertas itu hanya tanda bahwasanya orang itu sudah sekolah di sini, maka dia mampu di situ. Baik, asalkan Anda betul-betul punya keahlian dan Anda mampu dan sesuai dengan keinginan yang punya pekerjaan, maka kerjaan Anda halal. Lah kalau ternyata betul-betul nilainya palsu, palsu. Ya kan? Enggak bisa ngapain, anggap saja sarjana bahasa Inggris, IP-nya tinggi. Mengajar enggak bisa, Anda ini mau ngapain? Hah? Lah berarti berbohong dia, berarti tidak bisa bekerja dia. Maka karena pekerjaannya tidak sesuai, maka menjadi haram karena dia telah kebohongannya kebawa ke sini. Jadi yang terpenting adalah di saat Anda bekerja, Anda betul-betul sesuai dengan keahlian Anda, ya, keahlian yang diinginkan oleh orang yang punya pekerjaan. Jika Anda lakukan dengan benar, maksimal, sesuai, dan Anda katakan, bos, sesuai atau tidak kerjaan saya. Kalau yang mengatakan oke, maka pekerjaan Anda menjadi halal. Ada pun yang lalu biar berlalu, Anda bertobat, jangan diulang lagi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan ketiga, Bu ya. Saya punya tetangga, Bu ya. Dia tanam pohon mangga. Mangganya sudah berbuah, masuk ke halaman rumah saya. Bolehkah saya makan mangga yang masuk ke rumah itu, Bu ya? Memang dibahas oleh para ulama fikih. Ulama fikih menjelas dengan rapi, biarpun itu pohon di pohonmu, di rumahmu, tapi kalau daunnya dan apa namanya, dahannya ke rumah tetangga, maka kalau seandainya mangga itu jatuh, Anda tidak boleh melarang wahai yang punya pohon kalau diambil oleh tetangga. Karena apa? Anda juga telah mengotori dengan daunnya yang jatuh. Karena Anda juga telah mengotori tetangga dengan daun yang jatuh, maka pohon bunga buah yang jatuh ke bawahnya diperkenankan untuk Anda ambil. Akan tapi sebagai tetangga yang baik, takut tetangga sebelahnya tidak mengerti, marah-marah, maka alangkah baiknya kalau ngomong, Bu, manggamu jatuh, boleh dah saya makan. Kan ngomong begitu kan enak. Hah? Kalau ternyata enggak boleh makan, ya enggak usah marah, paling-paling suatu ketika ngomong, tapi daunnya jangan jatuh ke sini dong. Gitu. Jadi pada intinya seperti itu adalah diizinkan, akan tapi untuk menjaga itu tetap penting, sebab tidak semua orang tahu. Tahu-tahu, oh diambil, enak ngambil, wah makan mangga saya, berantem dengan tetangga. Baginda Nabi mengingatkan kita dari malaikat Jibril bawa wasiat kepada baginda Nabi agar perhatian dengan tetangga, jangan sakit tetangga.
Kemudian ada pendidikan lain lagi, bahwa jika Anda punya pohon, tolong perhatikan, jangan sampai ada dahan-dahan yang menjorok ke tempat tetangga. Kalau ternyata menjorok ke tempat tetangga, Anda segera selesaikan. Antara Anda berkata, ibu, pohon ini ganggu atau tidak. Anda sendiri yang punya kecerdasan. Kalau enggak ganggu, biarkan. Kemudian kalau ada buah, ambillah, enggak apa-apa. Harus begitu dong. Sudah ganggu, pelit banget. Ini tetangga model apa ini? Nah, jadi Anda, kalau memang Anda, ini dalam bertetangga itu seperti itu. Karena bisa saja mengganggu tetangga, cuman karena tetangga Anda itu baik, enggak enak ngingetkan, takut tersinggung. Seperti Imam Abu Hanifah juga begitu, ada bocoran air dari tetangganya itu rupanya sudah bertahun-tahun. Enggak berani ngingetkan, takut tersinggung perasaannya. Maka jadilah Anda orang punya perasaan tinggi. Kalau ternyata ada sesuatu yang masuk ke tetangga, selokan Anda ke tetangga, pohon menjorok ke tetangga, Anda yang sadar. Itulah akhlak mulia yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Harus minta izin ngomong kepada tetangga, ya. Biarpun pohon kan enggak bisa ditahan, dia jorok-jorok sana sendiri. Cuman Anda yang punya pohon bisa ngambil keputusan, apakah dipangkas atau Anda berbicara kepada tetangga. Kalau tetangga mengatakan enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Cuman setelah itu kalau ternyata pohonnya diambil, ya enggak usah marah deh, wong Anda juga ngotori notori halaman tetangga. Seperti itu yang perlu ditekankan adalah bertetangga yang baik. Sebagai tetangga, kalau ada mangganya jatuh, jangan langsung main comot, tinggal ngomong. Sebagai orang punya mangga, ya jangan pelit-pelit, bilang saja, langsung aja, ambil saja ibu, gak apa-apa. Jadi kita perlu bahasanya terbuka dengan tetangga, itu lebih indah daripada ngedumel, ternyata ngomongin, ngunjing, maka tambah dosa dan tidak indah, dan Nabi murka dengan orang yang berpusuhan dengan tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Buya, saya ini anak muda yang mudah naik turun imannya, Buya. Kalau postingan Instagram itu tentang agama, naik iman saya, sadar saya. Tapi kalau postingan tentang cinta-cintaan, tentang maksiat, saya maksiat juga, Buya. Apa yang saya lakukan, Buya? Masya Allah. Maka sebetulnya ada di zaman terjadinya banjir, bukan waktunya kita membuat bendungan. Akan tetapi, kalau sudah terjadi banjir, mau buat bendungan enggak bisa, tapi membuat aliran-aliran air. Maka yang namanya media sosial ini adalah kayak banjir bandang. Kita susah untuk membendung. Akan tapi sebagai pemuda cerdas akan membuat aliran. Punya ide cemerlang bagaimana saya bermedia sosial yang sehat. Ya kan? Jadi bermedia sosial yang sehat, tetap bermedia sosial tapi yang sehat. Tadi sudah bagus yang bertanya itu ke Insyafan, bahwa kalau sudah urusan agama baik, kalau sudah urusan yang aneh-aneh saya kebawa. Maka Anda harus cerdas. Anda ya jangan mendekati urusan yang tidak baik. Anda menghindar daripada memposting sesuatu yang tidak baik. Anda sendiri menahan diri. Dan kalau ternyata menahan diri saya kok berat ini, berarti sepertinya ini bujang dia. Kayaknya bujang dia. Belum punya istri. Maka kalau memang dirimu seorang bujang, itu memang sensitif, peka sekali kalau urusan-urusan begitu, urusan yang menyambungkan kepada urusan syahwat. Maka kalau memang seperti itu, berpikirlah Anda untuk mencari yang halal. Menikah. Dan ternyata menikah pun belum cukup, wahai hamba Allah. Sekarang kita masuk pada rambu-rambu besar. Tolong wahai hamba Allah, siapapun, bukan saja pemuda ini, dia mengatakan muda, yang tua pun sama, Anda harus menjaga urusan mata Anda, pandangan Anda. Jangan percaya dengan fatwa-fatwa remeh, fatwa-fatwa ngaco sebagian orang yang mengatakan bahwa melihat film porno, biarpun itu suami istri, enggak apa-apa. Jangan percaya. Semua pakar mengatakan gak boleh. Kalau pakar syariah, iya. Pakar psikologi juga melarang. Karena kalau kita biasa menonton film kotor atau gambar-gambar, mohon maaf. Sehingga apa? Pertama melanggar Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum beriman ini agar menjaga matanya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan kepada para wanita agar menjaga matanya. Nah, melihat itu membahayakan sekali.
Termasuk suami istri Anda harus cerdas, saya masukkan ke sana. Karena bukan pemuda saja. Mungkin suami istri menonton itu, alasannya untuk bangkitkan syahwat. Artinya Anda harus paham bahwa pasangan Anda itu bangkit syahwat bukan karena Anda, tapi karena melihat sesuatu selain miliknya Anda. Kemudian pada akhirnya, lihat. Yang ada di otak laki-laki atau perempuan yang biasa nonton film tersebut adalah bukan keindahan yang dimiliki pasangannya, akan tapi di alam khayal. Dia selalu penasaran dengan miliknya orang, gambar sana, sehingga dia menjadi merendahkan miliknya pasangannya. Dari situlah awal ketidaknyamanan dengan pasangan, lalu lebih rindu kepada di tempat lain, karena dia penasaran. Mentalnya sudah kena. Sehingga, mohon maaf, sampai seorang anak pun akhirnya syahwat melihat ibunya, seorang kakak syahwat melihat adiknya. Gak pandang apakah itu lebih cantik atau tidak cantik, apakah lebih cantik dari suaminya atau tidak. Yang penting dia menduga itu adalah barang baru. Coba ini tanyakan yang punya masalah yang sudah kecanduan, begitu, penasaran. Maka dari itu tolong, hai hamba Allah, laki atau perempuan, sudah menikah atau belum, Anda harus menghindari untuk melihat postingan-postingan kotor tersebut. Jangan Anda memposting dan jangan Anda melihat dan Anda jangan mencari-cari, hati-hati. Karena yang rusak adalah mental Anda, sehingga apa? Pasangan Anda sudah tidak menarik lagi bagi Anda. Tapi alangkah indahnya jika Anda menjaga mata Anda sesaat Anda ingin melihat yang haram, tidak, enggak boleh. Oh tidak. Setelah itu apa? Anda dengan pasangan Anda selalu bersemangat. Karena apa? Hanya itu yang Anda mengerti, hanya itu Anda tahu. Lihat itu kalau sudah kecanduan itu, lihat. Sampai suatu kali ada anak nangis mengadu, dia soleh dia sebetulnya. Dia baik cuman telah bersalah bergaul. Dia kecanduan. Tangannya itu cerdas. Dia masuk internet langsung ke sana. Sampai dia ngomong, saya itu di luar kesadaran saya, tangan saya itu. Nah, udah, maka bahaya sekali buat anak muda, jangan meremehkan untuk melihat hal-hal porno dan sebagainya. Itu bahaya sekali di mental Anda, di akhlak Anda, di dalam kepuasan Anda pun tidak akan ada pada suatu ketika nanti. Karena apa? Secantik apapun istrinya, masih kalah dengannya lihat di gambar-gambar. Maka akhirnya apa? Meremehkan. Istriku cuma begitu. Suamiku cuma begitu. Akhirnya hidup tidak indah. Maka alangkah indahnya pendidikan Al-Quran. Kullil mu'minina yuhuddu min absolim, jaga mata. Semakin Anda menjaga, semakin indah di rumah. Nah, kayak tadi, Anda harus menghindar, wahai anak muda. Kemudian menghindar, berusaha pada postingan. Tidak, tidak boleh. Pun demikian, Anda harus buka pintu halal. Cepat menikah. Jangan Anda hanya main-main begitu. Cepat menikah, Anda punya halal, akan mudah mengurangi itu semuanya. Sebab kalau sudah sering bangkit syahwat, kalau belum menikah tetap saja pikirannya kemana-mana. Ayah, menikah insyaAllah, bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jika seseorang bekerja di perusahaan swasta, mendapat fasilitas dari perusahaan berupa uang sewa rumah tiap tahunnya misal 20 juta, tapi karena pandai nego 18 juta misalnya, Bu ya, ada lebih 2 juta tak kembalikan ke perusahaan, gimana hukumnya ini, Bu ya? Tinggal yang harus kita perlu jujur. Kita ya, kita perlu bangun kejujuran dengan siapapun. Biarpun dengan ibu Anda sendiri. Mohon maaf, biarpun dengan suami Anda sendiri. Berlatih jujur itu penting, bahkan dari kecil anak kita ajari jujur, kita latih. Mungkin kita ajari anak kita untuk belanja, kita tahu harganya adalah 9.500, kasih duit 10.000, 500-nya di mana? Sebab jujurnya ada satu sifat yang sangat menonjol pada seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus jujur. Nah, termasuk dalam hal-hal semacam ini, kalau orang tidak biasa jujur, jadi apapun jadi lag nanti. Jadi pengurus masjid, bohong, ngambil duit masjid diam-diam. Jadi apa saja, bisa saja nanti ke rumah makan bawa ini, yang dari biasanya ada ke rumah makan itu minta bawa karyawan yang lain, misalnya ada makan bersama di sebuah resto, dia mintanya kwitansi kosong. Kwitansi kosong, bahkan kalau tidak dikasih sama rumah makannya ngancam, nanti tidak kesini lagi. Ini ada biasanya, nggak dari instansi-instansi itu ada begitu, keluhan-keluhan dari rumah makan itu begitu. Buya, gimana ada instansi pemerintah begini datang kepada kami, minta rekan apa? Minta kwitansi kosong. Karena sudah terbiasa dengan berbohong. Maka Anda harus tahu bahwasanya, jika majikan atau bos mengatakan, ini jatahmu untuk cari rumah, terserah. Pun demikian, Anda gak ada masalah. Anda cari rumah yang paling nyaman. Kemudian setelah memang ada kelebihan, Anda sampaikan, bos kalau lebih bagaimana nanti? Kalau mengatakan apa-apa buat kamu, halal. Ngomong gitu saja.
Kalau sudah tidak berani ngomong, sebetulnya ada kekotoran di jiwa kita. Tujuan, kan kita sudah dapat gaji, kita dapat gaji yang resmi, kemudian juga dapat jatah rumah, ada kelebihan, kenapa kita tamak banget dengan seperti itu? Kita tinggal ngomong bahasanya, bos, ada kelebihan. Itu adalah kekuatan dan kejujuran. Ini penting sekali jujur itu. Dan itu adalah kemuliaan. Kalau ternyata bos mengatakan, sudah kembalikan, kembalikan, tidak ada masalah. Wong rumah sudah Anda dapat kok. Dan memang aslinya jatah untuk rumah, kenapa pusing? Kalau ternyata dikasih kepada Anda, alhamdulillah lumayan. Nah, seperti itu. Jadi yuk kita biasa jujur. Bahkan kepada ibunda kita, kepada suami, kepada teman dan yang lainnya, biarpun sekecil apapun, biasakan jujur. Kejujuran itu penting. Dan itu akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Buya, saya ini sholat sampai sekarang masih bolong-bolong, Buya. Dan sudah 20 tahun lebih kurang sering sholat itu tinggal, Buya. Pertanyaan saya, Buya, ada orang bilang kalau saya tak sholat itu kafir. Yang kedua, sholat saya itu tak perlu lagi dikodok, Buya. Gimana itu, Buya? Yang pertama adalah, siapapun Anda, itu tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada kekurangan sana dan sini. Ramadan pun pengen khusyuk, tatonya ada. Salah satu kalau saya lewati hari Ramadan, saya berpuasa tapi saya bermaksiat. Sholat ada bolong-bolong. Baik. Memang semua dari kita tidak ada yang sempurna di dalam kita beragama. Tentu ada kekurangan-kekurangan. Ya termasuk tadi, pada masa lalu atau sampai hari ini sholat sering bolong-bolong. Maka pertama kali yang harus Anda hadirkan, dia berani bertanya berarti dia orang baik loh ya. Kalau enggak baik ngapain juga bertanya, ya kan? Dia bertanya berarti orang baik. Maka yang pertama, kalau Anda pernah meninggalkan sholat, Anda sesali. Anda bayangkan begitu besarnya dosanya meninggalkan sholat. Dan sholat itu hanya untuk orang pilihan Allah. Coba kalau kita merendung saja, sholat itu enggak berat sama sekali. Sholat itu tidak berat. Enggak bisa berdiri boleh duduk. Enggak bisa duduk boleh baring, enggak bisa baring boleh telentang. Bisa apa saja, enggak ada air pun boleh tayamum. Bahkan sampai mazhab kita Imam Syafi'i enggak ada air, enggak ada debu, langsung saja sholat untuk menghormat waktu. Dalam keadaan apapun. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Kalau ada orang tidak bisa sholat yang salah gurunya, sebab sholat sangat mudah. Enggak ada yang gak bisa sholat, Anda semoga sehat semuanya. Ada orang sakit, maka bisa dengan sholat semampu dia. Sehingga ada berat. Kemudian kalau Anda merenungi betul, berapa lama sih Anda sholat? 2 menit, 3 menit. Tidak ada sesuatu apa pun di kepala Anda. Anda pun tidak menjinjing sesuatu di tangan Anda. Tapi kenapa kok susah sholat? Karena memang sholat untuk manusia pilihan. Sehingga siapapun yang ternyata berat bagi untuk melakukan sholat, maka segera minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena Anda telah dijauhkan dari kemuliaan. Pokoknya minta ampun istighfar. Minta ampun istighfar yang baik, astagfirullah, ingat sholat-sholat yang ditinggalkannya. Baik, kemudian kalau ada orang meninggalkan sholat, apakah saya kafir? Oh enggak. Dalam madhab jumhur ulama, dari madhab kita Imam Syafi'i, madhab yang kita anut Imam Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, kalau ada orang meninggalkan sholat asalkan dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak dikatakan kafir. Dia tetap sebagai seorang beriman, tapi dosa gede, dosa sebesar-besarnya. Baik, masih tetap dalam keadaan iman, kecuali dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwasanya mungkin kalau Anda mendengar bahwasanya meninggalkan sholat adalah kafir, adalah bukan dari madhab kita. Dan itu ada pendapat itu. Maka Anda lebih mengerti, Anda sudah mengerti, nyantai aja. Yang mengatakan kafir adalah wilayah madhab jumhur. Dan yang mengatakan kafir tidak salah, karena ada pendapat dari ulama. Baik, kemudian apakah mengkotok? Lagi-lagi, jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat biarpun dalam keadaan apapun, kalau ditinggalkan adalah tetap wajib dikotok. Wajib dikotok asalkan memang waktu Anda meninggalkan adalah orang yang wajib melakukan sholat. Jadi wajib dikotok. Memang ada pendapat lagi seperti tadi itu, pendapat yang mengatakan kalau orang sengaja meninggalkan sholat tidak ada kotok-kotokan. Itulah. Bahkan dibunuh, bahkan akan dipenggal lehernya
karena murtad kan, karena tadi pendapat yang mengatakan sholat, meninggalkan sholat adalah kafir. Jadi kalau ada orang melakukan sholat, ya wajib diqadha. Cuman cara mengqadhanya barangkali yang perlu difahamkan. Cara mengqadhanya gimana? Tolong yang punya tanggungan sholat sudah, Allah maha kasih deh. Allah maha kasih, Allah maha pengampun, jangan disia-siakan. Anda niat saja mengqadha dan Anda mulailah hari ini. Sebanyak apapun sholat yang Anda tinggalkan. Cuman caranya, Anda duduk dulu merenung, Anda kira-kira dulu. Seberapa banyak kira-kira sholat yang Anda tinggalkan? Mungkin apa kata banyak sekali, oke banyak sekali dalam sebulan berapa kali duhur waktu Anda sekolah SMA itu. Anda hitung saja di kira-kira. Setelah ketemu kira-kiranya, sepertinya dalam 3 tahun itu saya meninggalkan duhur sampai berapa puluh. Oh, Anda tulis. Kemudian Anda asar berapa puluh. Perkiraan, setelah Anda bisa mengira-ngira, Anda lupakan dugaan-dugaan. Anda kembali kepada tulisan saja. Kemudian setelah itu Anda mulai mencicil. Ya. Kalau Anda sebelum menghitung, Anda nanti was-was terus, beres belum sih, itu tambah gak enak, nanti Anda tetap kegelisahan, sehingga ibadah Anda menjadi tidak nyaman. Maka duga kira-kira, susah, gak mungkin, umur aja bisa dihitung kok. Kalau seandainya Anda meninggalkan sholat setiap hari, kan bisa dikalikan 40 tahun. 40 tahun itu dari umur balig saja akan dihitung, yang wajib diqadha. Baik, kemudian, Anda mungkin akan dengar perkataan para ulama, jika Anda meninggalkan sholat memang dengan kebandung, bukan Anda, saya tidak mau menjatuhkan Anda. Jika ada orang meninggalkan sholat karena bandel, dia disuruh sholat gak mau, maka ini adalah dengan sengaja, maka wajib membayar sholat dengan kontan. Tapi kalau meninggalkan sholat karena udzur, tertidur, lupa yang halal, enggak dosa. Contoh, ada seorang anak, ibunya datang jam 11, akhirnya ngelayan ibunya sampai lupa zuhur, tidak sholat. Saking khusyuknya ngelayan ibu, dia tidak dosa, cuman sholat wajib diqadha. Nah, kalau orang meninggalkan sholat karena ada udzur, maka cara mengqadhanya boleh dicicil kapan saja, boleh nanti, boleh minggu depan, boleh ini. Tapi kalau meninggalkan sholatnya yang nakal tadi, maka harus dibayar kontan. Nah, kadang bicara dibayar kontan ini menjadi berat lagi. Memang saya disuruh bawa sholat sama bapak saya gak mau sholat, suruh ibu saya gak mau, berarti saya meninggalkan dengan sengaja. Berarti saya bayar kontan, 4 tahun saya harus nongodok sholat. Gimana ini? Stres lagi kan nanti. Baiklah, kalau memang Anda tidak bisa membayar kontan, ya sudahlah dicicil daripada tidak sama sekali. Jangan dibebanilah, nanti malah gak sholat. Sebab dalam bahasa fikih, di luar bahasa hikmah dan dakwah, bahasa fikih begini, Anda yang meninggalkan sholat dengan sengaja, terang-terangan karena Anda bandel, maka Anda harus mengqadha sholat Anda dengan segera. Bahkan Anda pun tidak boleh ngerjakan apapun, tidak boleh sholat sunnah, tidak boleh ini, bahkan mencari nafkah pun secukupnya, langsung qadha sholat. Nah, ini kan serem. Dan memang begitu ulama mengatakan. Akan tapi, perbandingan kita adalah keadaan zaman sekarang ini. Yang penting wahai anak muda, segera qadha. Cara ngodok ibu, ini masa bapak lagi, bukan sholat subuh ngodoknya waktu subuh, enggak. Orang meninggalkan sholat subuh bisa digodok waktu duhur, bebas. Bayar utang mah bebas, kapan waktunya. Jadi sholat maghrib bisa digodok di waktu duhur, sholat duhur bisa digodok di waktu maghrib, cuman bermudah. Karena terlalu banyak, saya pernah tidak sholat 4 tahun, oke. Karena Anda tidak sholat 4 tahun, maka paling enak begini caranya. Anda cicil, habis Anda sholat duhur, Anda duhuran lagi, habis sholat asar, asaran lagi, habis maghrib, nanti pas 4 tahun sudah kebayar, gak sadar. Jadi mungkin Anda mulai sekarang, ini bulan apa ini? Saya akan melakukan sholat terus, habis sholat, sholat lagi, muter, nanti akan terbayar sendiri. Intinya takutlah Anda untuk meninggalkan sholat. Kalau Anda punya utang sholat, Anda segera bayar. Wajib diqadha, menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wallahu a'lam bissawab. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini izin iklan sedikit. Alhamdulillah SMP Islam Qur'ani Al-Bahjah Pekanbaru sudah buka pendaftaran sejak 1 November sampai 30 Desember
2023. Saya ulang, SMP Islam Qur'ani Al-Bahjah Pekanbaru, asuhan guru kita Buya Yahya, sudah mulai buka pendaftaran 1 November sampai 30 Desember 2023, gelombang pertama. Gelombang kedua 1 Januari sampai 30 April 2024. Saya ulang, gelombang kedua 1 Januari sampai 30 April 2024. Bisa hubungi admin 0813 7228 3311. Saya ulang, 0813 7228 3311, atau hubungi Ustadz Taufik 0821 7037 0465. Ustadz Taufik 0821 7037 0465. Kalau agak payah menghafal, nanti ulang nonton siaran di Masjid Raya An-Nur di Facebook. Nah, nanti dengarkan lagi, insya Allah bisa dicatat. Di mana alamat SMP ini? Di Jalan Tengku Maharatu, Palas, Rumbai. Kalau Bapak Ibu biasa pergi ke TPU, sebelum pasar, setelah rumah makan Langkisau, belok kiri, terus ke dalam, sampai habis aspal, belok kiri, sampai nanti jalan yang belum diaspal, terus ke dalam, sekitar lebih kurang 1 kilo, sebelah kiri ada pelang SMP Islam Qur'ani Al-Bahjah Pekanbaru. Jadi silakan anak Bapak Ibu yang bingung pesantren di mana, kita belajar dengan guru kita Buya Yahya di pesantren di SMP Islam Qur'ani Al-Bahjah Pekanbaru. Baik, saya lanjutkan pertanyaan. Manalah tadinya? Oh, ada. Buya, saya ini orang yang habis waktunya untuk media sosial, Buya. Sehingga emosional saya terpengaruh dengan like dan share dari Facebook dan Instagram, Buya. Bagaimana cara saya mengobati itu, Buya? Baik, sebelum masuk pertanyaan, tadi beliau mengumumkan tentang pondok pesantren Al-Bahjah. Beliau juga ada pondok juga sebetulnya. Pondoknya apa sih namanya? Nurul Azhar. Tempatnya di Tengku Mahmud. Palas juga ya, Palas Rumbai. Pendaftarannya kapan dimulai lagi? Sama ya sudah. Jadi beliau juga ada pondok namanya Nurul Azhar. Jadi intinya begini. Hari ini adalah hari yang luar biasa mengerikan. Tempat yang paling aman untuk anak kita di hari ini adalah pondok pesantren. Maka kami himbau kepada siapapun untuk berpikir bagaimana membawa anaknya ke pondok pesantren. Sebab kalau di pondok itu waktu belajarnya semakin banyak, godaannya juga sedikit. Termasuk yang ditanyakan ini tadi, masalah ada orang tergiur dengan media sosial, ini sangat menggoda anak-anak kita di luar. Habis waktunya anak kita, mau belajar media sosialan, kapan mau pinter? Kemudian masalah akhlak dan seterusnya. Makanya harapan adalah pondok pesantren. Dan pondok pesantren, masya Allah, hari ini pondok pesantren akan melengkapi yang diinginkan oleh para wali santri. Seandainya mereka ingin jadi dokter dan sebagainya juga ada kok, diarahkan ke sana, pendidikan formal yang cukup, akhlak yang sangat kita butuhkan. Maka jangan ragu untuk berpikir tentang memondokkan anaknya. Memondokkan anaknya. Kemudian, jika ada yang berbicara tentang wah di pondok itu mahal, kan sekarang SMP, SMA luar kan gratis. Oke. Kalau Anda bicara di pondok itu mahal, anggap saja pondok berapa? Saya tidak bicara. Anggap saja biasa pondok berapa? Tadi 1.500.000, juta 500 lah. Paling tidak, rata-rata 500 anggap saja. Mau hitung-hitungan, uang gedungnya berapa masuknya biasanya? 10 juta, 15 juta. Oke. Anda merasa itu kemahalan. Sekarang Anda membaca anak Anda yang sekolah SMP atau SMA. Dia minta motor, berapa harga motor? 1 juta? Jalannya mundur itu motor. Harga berapa motor? Coba. Setelah Anda belikan motor harga 10 juta, pakai bensin atau tidak? Enggak bisa pakai air. Anda hitung bensin berapa harganya. Kemudian anak Anda itu waktu mau berangkat sekolah, Anda kasih uang saku 5 ribu, kayaknya mogok dia.
berapa Anda kasih? Tanya, coba. Setelah itu dia minta handphone. Handphonenya berapa? Enggak pakai pulsa. Nunggu wifi yang tetangga, enggak mau dia. Terus apa lagi? Waktu Anda belanja, ada bakso lewat tiktok-tiktok, dia akan minta beli bakso. Ibunya belanja, ikut belanja. Itu kalau anak Anda pintar, baik, soleh. Kalau Anda, semoga, kalau ada anak yang tidak baik dan tidak soleh, ngambil duit sendiri. Ayo apa lagi? Ayo. Anda bisa membatasi banyak hal. Apalagi sekarang pintar GoFood. Hanya mama tidak enak nih kalau tidak makan, tidak bisa belajar. Anda tidak bisa menolak. Ya sudah, Anda malas goreng-goreng. GoFood, hitungannya berapa? Ayo, mau mahal-mahalan. Anda berkata di pondok mahal. Sementara di pondok ada aturannya, tidak boleh belanja setiap saat. Makanannya sehat. Di pondok, seperti di pondok kita. Anda tidak perlu melarang mereka pakai handphone. Karena memang sudah menjadi peraturan pondok. Tidak usah bingung menjawab bagaimana urusan media sosial. Mereka adalah kita ajarkan untuk bisa belajar saja, tidak urusan media sosial. Kan begitu di Nurul Azhar, kan begitu, sama. Jadi ayo kita berpikir cerdas seperti itu. Merindukan anak kita ke pondok pesantren hari ini. Dan mereka pada hati nuraninya lebih senang karena lebih banyak waktu belajar. Kemudian waktunya kalau di rumah, Bu, katanya apa? Waktu di rumah pergi ke sekolah berapa jam? Bibinya datang harus nemui, enggak mungkin bibinya datang dia enggak nemui, sombong banget dia. Pamannya datang. Ada apa bawa adis, Masya Allah. Pokoknya ribet-ribet lah kalau di luar. Ini yang kami sampaikan tentang keadaan pondok pesantren. Mungkin ada yang berkata, aduh anak saya sudah tidak bisa mondok ini, kayaknya sudah gede, sudah mau kuliah, diajak mondok malah ramai dan sebagainya. Oke, wahai ibu yang soleha, wahai bapak yang soleh. Jika memang anak Anda tidak bisa dibawa ke pondok jasadnya, tapi tolong bawa hatinya ke pondok pesantren. Anda harus cerdas membawa hatinya. Bagaimana membawa hatinya? Sambungkan hatinya ke pondok pesantren. Contoh, jika Anda memberi uang saku kepadanya, misalnya sehari adalah 15 ribu, Anda bisa tambah 200 rupiah atau 2 ribu anggap saja, menjadi 17 ribu atau 20 ribu. Mi, kok ada tambahnya apa? Yang 5 ribu kau tabung, nanti kirimkan ke pondok pesantren. Atau mungkin anak Anda yang lagi kuliah, Anda kirimi, dia sudah kuliah di kota mana. Biasanya Anda mengirimi 2 juta, Anda tambah 2.500.000 atau 2.300.000. Dia bertanya, Umi 300-nya untuk apa kok ada tambahannya? 300-nya adalah untuk kau kirim ke pondok-pondok. Biar dia ngirim sendiri, hubungan dengan pondok mana. Anda arahkan, coba Anda ngirim 3 kali. Yang keempat Anda tidak ngirim, anak Anda pasti bertanya, Umi yang untuk pondoknya mana? Karena sudah nyambung hatinya. Berarti kalaupun Anda tidak bisa bawa jasadnya ke pondok pesantren, tapi tolong bawa hatinya ke pondok pesantren. Bahkan kalau Anda ingin ngirim sesuatu, ada beras, ada apa, sayang, tolong kirim ke sana. Biar berkah nanti kalau kamu jadi dokter, jadinya yang baik, insinyur yang baik nih. Jadi sambung terus dengan kebaikan, dengan kemuliaan, maka pondokkan hatinya. Baik, kemudian, waduh, susah, enggak bisa. Enggak bisa diajak ngomong anak saya. Maksudnya badung, bandel, buat segala macam gelar ada pada dia. Gimana? Aduh, tapi ibunya rajin ngaji. Jangan ragu. Apakah Anda lupa janji Nabi? Janji Allah melalui lisan Nabi, Allah fi onil abdi, maka dal abdu fi oni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya kalau hamba itu sibuk nolong orang lain. Maka kami ajak Anda, kalau memang anak Anda betul bandung, bandel, susah dibawa ke tempat mulia pesantren, maka Anda, agar anak Anda dijaga oleh Allah, ayo urusi anak-anak yang berada di pondok pesantren. Ada, hubungi kiai-kiai, ustaz-ustaz, pondok-pondok, saya ingin nyumbang, diniatkan, aku bantu pondok, semoga anakku dijaga oleh Allah. Allah Maha tahu. Kalau sudah Allah menjaga, siapa yang bisa menggoda anak kita? Untuk menarik, mungkin badung bandel lihat, Anda asalkan istiqomah, suatu ketika tiba-tiba anak Anda akan menjadi anak yang baik. Karena apa? Janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah diingkari. Melalui lisan Rasulullah, Allah fi onil abdi, maka al abdu fi oni akhi. Baik, ayo berpikir tentang pondok semuanya. Ya, kemudian, ya, memang harus urusan bicara pondok pesantren, harus memilih yang akidahnya benar. Akidahnya harus akidah yang benar, yang menyelamatkan. Akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kalau Anda bingung asy'ariyah kayak apa, tes saja di pondok itu ada enggak. Allah wujud, kita maka, oke, masuk, ya kan,
Ada seperti itu. Jadi sederhana, akidah itu penting. Jangan anda gampang silau dengan sebuah sekolah, tapi ternyata sekolahnya adalah salah, pondoknya salah. Kalau Al-Bahjah ada di mana? Di Pekanbaru ada, kemudian juga ada di Jawa sana ada, SD, SMP dan seterusnya, Masya Allah. Dan Nurul Azhar, kita berkali-kali datang ke tempat tersebut, Masya Allah. Semoga semakin berkah pesantrennya, dan insya Allah santri-santrinya adalah santri pilihan Allah semuanya. Pertanyaannya, dia tenggelam dalam media sosial, waktunya habis untuk media sosial, semuanya adalah untuk media sosial. Makanya tadi seperti pertanyaan sebelumnya, sebetulnya anda itu bisa diarahkan. Kalau anda masih bermedia sosial, tidak bisa ditahan dan sebagainya, ayolah, daripada anda itu ngeser yang gak jelas, anda ngeser yang bermanfaat. Berpindah madhab, madhab share-nya itu. Dia share ngaco asal-asalan, anda biasakan, anda pastikan, aku harus ngeser yang baik. Ngeser yang baik. Dan mungkin anda berjanji dalam diri anda sendiri, kalau anda sudah bermedia sosial yang tidak baik sekali, anda langsung menjawab, akan aku balas dengan 10 kebaikan. Kalau aku nge-share yang tidak baik sekali, astagfirullah, aku akan nge-share yang baik 10. Dan terus begitu, kita latih perlahan, kita ingatkan diri kita, kita ingatkan diri kita. Sehingga pada akhirnya, biarpun anda bermedia sosial setiap saat, ternyata akan menjadi punya nilai ibadah. Anda pastikan. Maka yang paling benar kan begitu, mengislamkan, islamisasi kebiasaan. Kalau bahasa, kan dulu ada islamisasi budaya. Jadi kita perlu islamisasi kebiasaan. Dari kebiasaan anda yang tidak islami, diarahkan. Karena media sosial sekarang harus. Kalau seandainya setelah hari ini anda mendengar begini, anda berjanji deh, tobat saya akan mempromosikan pesantren yang tadi disebut misalnya, setiap hari 10 kali. Lihat, ingat, semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tulus, akan menarik kebaikan yang lainnya, dan akan menghentikan kemaksiatan. Tiba-tiba itu anda tuh enggak, nanti tiba-tiba untuk bermedia sosial yang tidak baik menjadi berat. Kalau anda melakukan yang baik, seperti itu. Jadi, beralihlah. Ini kesempatan juga, karena media sosial hari ini sangat penting, bagi siapapun yang sudah kecanduan dengan media sosial, lalu susah untuk meninggalkannya, tinggal anda beralih madhab saja. Daripada ngaco, menjadi yang lebih bermanfaat, kan ajib. Media sosialnya para guru-guru mulia, terus anda berkecimpung di sana dan sebagainya, kemudian dengan begitulah anda mendapatkan pahala. Ibaratnya hari ini itu susah dipangkas. Orang hebat dulu, para wali-wali dulu itu tidak pernah merubah, akan tapi mengislamkan, bukan merubah bentuknya, tapi esensi yang dirubah. Dia kelihatannya tetap begitu, tetap main handphone, media sosial, tapi ternyata isinya menjadi ibadah, kan cakep ini. Baik, itu saja insyaallah. Buya, ini kan tahun politik mau pemilu. Apa hukumnya salah pilih pemimpin, Bu ya? Dan gimana caranya supaya enggak salah pilih, Bu ya? Salah memilih adalah dosa. Salah memilih adalah dosa. Kalau anda tahu orang itu tidak layak anda pilih, kok anda pilih, maka anda dosa. Biarpun ternyata dia jadi baik. Begitu sebaliknya, kalau anda sudah memilih dengan ijtihad, berusaha ingin tahu tentang dia, menurut anda adalah baik, kok anda pilih, ternyata dia jahat, anda sudah tidak dosa. Maka dalam memilih itu ada beberapa hal. Paling tidak ada beberapa hal, yang pertama, ada 5 barangkali. Lihat di media sosial sering kami membuat satu poin-poin kalau memilih calon pemimpin. Yang pertama, anda memastikan bahwasanya dia adalah orang yang kenal Allah. Tentunya tidak harus hafal Quran, jangan begitu. Ya paling tidak dia terasalah, biarpun kita tidak pernah melihat sholatnya, enggak pernah masyhur dia meninggalkan sholat, enggak pernah masyhur dia judi, enggak pernah masyhur dia itulah. Yang penting begitu deh, insya Allah dia orang sholat lima waktu. Paling enggak beragama, benar. Kepada Allah baik. Kemudian yang kedua, harus terbukti dia dengan umat Nabi Muhammad itu baik. Baik, ya, dengan umat Nabi Muhammad baik. Ini anda, ini untuk dasar anda ijtihad untuk milih si A, si B, si B. Kan ada 3 kan?
Anda ini berdasarkan ini, jangan ikut-ikutan orang dulu. Anda punya rambu-rambu. Dugaan Anda bagaimana, yang Anda dengar tentang dia dengan Allah bagaimana? Anggap saja mereka semua sama, ya saya tidak tahu juga, paling tidak saya, semuanya tidak pemabuk, oke, semua bukan judi, oke, dan sebagainya. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia dengan umat itu peduli, umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah siapa yang bakal mendukung dia, siapa yang bakal membisikkan kebijakan-kebijakan kepadanya. Sebab bisa khawatirkan sistem politik yang dibangun berubah, yang semula adalah memang mereka adalah dipilih oleh rakyat, oleh umat, tapi bisa saja menjadi pejabat. Mohon maaf kalau istilah sedang pejabat politik kan saya dengar ya, kalau saya pejabat politik, pejabat partai, ini kan bahaya. Yang paling didengar bisikan partainya, ini kan bahaya. Saya tidak tahu kebenaran seperti apa masalah begini-begini. Yang jelas begini, yang membisikkan siapa kira-kira? Anda teriak-teriak, tapi yang membisikkan lebih didengar ya. Maksudnya membisikkan dalam balik ini apa? Yang mengusungnya. Anda bisa beri ciri setelah ini. Yang mengusung siapa? Karena yang mengusung itu nanti yang akan membisikkan tentang perpolitikan. Baik, yang keempat adalah pastikan waktu Anda memilih dia. Waktu Anda memilih dia adalah tidak ada kepentingan pribadi Anda. Pribadi ini luas, bukan kepentingan pondokmu ya Ustaz. Gara-gara pondok mau dibantu saja langsung berubah. Enggak. Bukan kepentingan proyekmu wahai para pedagang, para pebisnis, apa? Kontraktor. Jadi pastikan terlepas dari kepentingan pribadimu. Ini paling mahal ini. Sebab kadang-kadang ada seorang ustaz ambisinya gedekan pondoknya. Sudahlah yang penting kita pilih dulu, nanti kan gampang. Yang penting pondok kita gede. Politik Nabi enggak begitu. Coba Nabi pada zaman itu. Nabi itu di zaman permulaan dakwah. Tolong wahai orang yang gampang terbeli ini, ustaz-ustaz, tolong dengar wahai ustaz. Nabi itu waktu masih awal dakwah disuruh berhenti. Apa tawarannya? Hei Muhammad, berhentilah kau dari dakwahmu itu. Kamu minta apa? Perempuan tercantik akan aku kasih, ke kerajaan Mekah akan aku beri. Ayo, kalau politikus zaman sekarang kan, oke. Saya akan berhenti, mau jadi raja dulu, nanti kalau sudah jadi raja bisa berdakwah. Wah, enggak begitu, bohong itu nanti. Nabi enggak, tidak. Kalau seandainya kau letakkan rembulan tangan kananku dan seterusnya, kalau seandainya, wah, Nabi malah tampak, tidak. Aku tidak bisa dibeli. Jadi tolong lepaskan dari kepentingan pribadimu ya Ustaz. Jangan gara-gara dibisik, insya Allah Ustaz, insya Allah pondok nanti akan saya bantu. Antum minta berapa gedung, sudah langsung berubah. Kepentingan pribadi, biarpun gayanya pondok, kepentingan pribadi. Baik, yang kelima, apa sih untuk pribadi? Sebab suatu ketika ada yang mendengar, kita dengar, Ustaz juga, kalau sampai seandainya presidennya dia, maka menterinya adalah paman saya, nanti pondok kita bakal gede. Ya, ini kalau urusannya pondok saya yang gede ini adalah na'udzubillah. Tolong para ustaz, Anda punya wibawa. Anda tidak boleh dibeli oleh siapapun. Baik, kemudian yang kelima adalah, yang kelima ini paling penting di antara semuanya. Pastikan di malam itu sebelum Anda memilih, setelah Anda berijtihad tadi, di saat Anda memilih, Anda sholat malam. Kemudian Anda meminta kepada Allah petunjuk. Kemudian Anda pergi ke tempat pemilihan sesuai dengan ijtihad Anda. Anda coblos, menurut Anda dia baik, selesai. Setelah Anda coblos, sudah serahkan kepada Allah. Biarpun ternyata keluar Fir'aun, Abu Jahal, Anda tidak dosa. Kenapa? Waktu Anda memilih, Anda dengan benar, tidak dengan hawa nafsu. Baik, ini adalah cara memilih itu paling tidak dengan lima langkah tersebut ya. Yang paling terakhir tuan ustaz, jangan. Kemudian ada nasihat menjelang pemilihan umum dan itu tidak kalah pentingnya. Tolong wahai hamba Allah, kita harus menjadi orang yang cerdas, menjadi juru damai di negeri ini. Ini nasihat yang kami sampaikan kepada siapapun. Di pemilihan umum ini kita harus indah, harus semakin cerdas, jangan semakin bodoh. Berbeda pilihan bisa minum teh bersama, ini gimana caranya? Maka kami sampaikan dan kami minta, hei tadi yang suka medsosan tadi, tulis sini dan sebarkan penjuru dunia. Ke penjuru negeri bahasanya begini,
Hei tim sukses, dengar ini. Kalau Anda pengen selamat, rumus dalam mendukung calon-calon sederhana kalimatnya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai. Kalau Anda faham makna ini, beres. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Sudah. Karena mencaci itu memicu permusuhan. Di grup WA isinya 150 orang, gara-gara ini semuanya satu, gara-gara satu berbeda, kemudian mencaci, marah, bro, rame berantem tuh ya. Maka yang mencaci sok banget dia. Memang calon pilihanmu malaikat, gak ada malaikat di sini. Jangan sok banget sudah. Ya, sederhana, kita perlu adab. Kalau memang calonmu punya program, sebutkan saja programnya begini, 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 begini. Yang lain ya, ya tunjukkan saja, selesai. Tanpa harus mencaci. Nabi pernah melarang, jangan kau caci ibumu, jangan kau kutuk ibumu dan ayahmu. Nah, Nabi berkata begitu. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang mengutuk ibunya dan mencaci ibunya? Ada. Kalau kamu mencaci ibunya orang lain, dia akan mencaci ibumu. Kalau gue mencaci calonnya orang lain, wah dia mencari, mencaci bagi calonmu. Akhirnya apa? Calon yang dicaci semuanya habis-habisan. Bukan itu permasalahannya, menjadi retak kita dalam bermasyarakat. Sederhana ya? Dan jangan mencaci, ini adalah harus menjadikan cara hidup kita. Tadi bermedia sosial, tolong saya masukkan lagi. Ini zaman komentar. Kalau Anda tidak suka, diam dan berdoa yang baik. Jangan komentar, ini komentator-komentator iblis itu banyak. Orang ngomong baik di komentari jelek, memang diam. Dari ujung rambut memang komentar jelek dia, ujung rambut ujung kaki. Pastikan Anda jangan komentar jelek sudah. Hari ini zaman komentar, coba saja. Dikini komentar jelek, na'udzubillah komentar. Senang melihat kejelekan orang, maka rumus agar tidak mencaci, ini rumus hidup yang indah. Hei istri, jika engkau menemukan kekurangan pada suamimu, jangan kau sebut sampai kau mati. Hei suami, kalau menemukan kekurangan istrimu, fisik dan sebagainya, jangan kau sebut sampai mati. Karena menyebut kekurangan itu menyakitkan. Biarpun katanya lembut, misalnya seorang suami berkata pada istrinya, ayang, yang, ya bang, ayang, kenapa sih hidung ayang begitu? Hidung ayangan enak banget, hidungnya tersinggung, dia balas, ya abang kemana apa mulut abang juga gitu, kan begitu, caci maki. Karena enggak indah, ada sebagian laki-laki mulutnya tajam, semua yang terlihat akan, termasuk kami ingatkan ada aroma yang tidak baik. Kita semua manusia itu biarpun sudah bersih-bersih, dalam tempo tertentu keluar aroma tidak baik. Sudah mandi pakai sabun wangi 4 jam kalah sama kucing. Kucing seminggu enggak mandi masih dipeluk sama orang. Kita itu akan bermulut yang sudah sikat gigi bersih, tempo diam selama juga bau. Semua dari kita itu begitu. Lah kok ada laki-laki itu mencaci? Kalau ketemu istrinya caci maki sampai nangis, Bu ya. Suami saya itu kalau tidak ngomong jelek bukan suami saya. Masya Allah. Nah, ini suami jelek, cuman saya juga ngomong, kamu nemu di mana sih di tong sampah kali, kenapa kau ambil? Saya kata anak. Oh, laki-laki begitu. Jadi tolong ya, jangan caci maki. Termasuk pada suami, istri dan sebagainya. Tidak perlu, sahabat enggak perlu caci maki. Pastikan. Kami belajar, itu pun kadang masih kepleset. Dalam mimbar saya berusaha untuk tidak mencaci siapapun. Ada pertanyaan kadang-kadang saya diajari nyaci orang. Ngolain, Buya pendapat Buya tentang artis ini bagaimana? Wah ini kacau. Kalau saya sudah terlanjur ngomong salah, wah ini kacau, saya minta maafnya gimana? Saya menghindari majelis, tidak ada caci maki di majelis kami, tidak ada olok-olok di majelis kami, saya tidak ingin mencaci siapapun, gitu aja kadang masih salah. Bagaimana kalau saya tidak membatasi? Maka saya ingin jadikan rumus hidup, jangan biasa mencaci. Kalau kita melihat kekurangan, kita doakan. Amar ma'ruf nahi mungkar, ntar dulu dong. Kalau kita belum bisa punya akhlak ini, mau amar ma'ruf nahi mungkar. Akhlak dulu yang benar, baru nanti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalaupun kita ingin mengingatkan saudara kita yang salah, bukan dicaci kok. Kita datang ke rumahnya mengingatkan dengan yang baik. Kan bukan caci maki tetap. Siapa yang nyuruh caci maki? Hah? Dari mana hidup caci maki? Baik, itu saja insya Allah. Angka akan ketemu presiden yang baik nanti. Presiden yang adil. Amin. Presiden yang soleh. Amin. Insya Allah. Kan doa kan? Amin. Insya Allah, insya Allah. Amin. Baik. Nanti di ujung ada 5 door prize. Jadi jangan pulang dulu. Jadi ada 5 door prize, mudah-mudahan nanti bawa pulang 5 hadiah insyaallah. Amin. Sebelum pertanyaan di ujung, ada informasi berikut. Kesempatan baik bagi orang-orang baik, infak pembangunan Pondok Pesantren Al-Bahjah Kampar.
silakan disalurkan melalui BSI 7514445898. Saya ulang, BSI 7514443 5898 atas nama Yayasan Al-Bahjah Cabang Kampar. Silakan nanti konfirmasi hubungi 0821-7169-6061 atau 0812-7563-0007, nolnya 3 kali. Kesempatan kedua, Wakaf Pembebasan Tanah Pondok Pesantren Al-Bahjah Pekanbaru. Silakan kirim ke BSI 7512223383. BSI 7512223383 atas nama Infak Al-Bahjah Pekanbaru. Nara hubung 0821-7169-6061, 0821-7169-6061 atau 0812-7563-0007, nolnya 3 kali. Sebelum beliau melanjutkan, karena ini pengumuman penggalangan dana, maka ada rambu-rambunya. Bagi siapapun, ini memang Al-Bahjah ada dibangun, silakan Anda bergabung, tapi dengan rambu-rambu. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-gurunya, jangan tinggalkan gurumu lalu pindah kepada kami. Kalau dulu biasa istiqomah membantu gurunya per bulan misalnya 200.000, Anda jangan putus lalu Anda alihkan ke Al-Bahjah, Anda khianat. Akan tapi jadikan ini bonus tambahan. Yang sudah punya ikatan dengan guru-guru, apalagi madrasah-madrasah diniyah di kampung-kampung, justru itu yang perlu Anda ramaikan. Ini adalah sifatnya bagi yang belum punya ikatan dengan guru, ayo bergabung. Anda bisa melihat keadaan di sana. Yang sudah punya ikatan dengan guru, Anda harus semakin erat dengan guru Anda. Tidak boleh berbuat baik dengan hawa nafsu. Dan jangan gampang terpesona deh. Ini kita harus ini. Bahkan kami selalu termasuk himbauan kami akhir-akhir ini, Ustaz, kembali kepada kiai-kiai kampung. Tolong peduli dengan ustaz-ustaz di kampung yang masya Allah itu wali tersembunyi. Dan jangan gampang silo dengan orang-orang yang terkenal. Itu bahaya sekali. Biasanya ada orang mentang-mentang dia kaya, sering duduk sama ustaz terkenal. Wah, ini gayanya. Sama ustaz terkenal, ustaz masyhur, enggak tahu siapa namanya, pokoknya ustaz terkenal. Itu nanti sama kiai kampung ngeremehkan, bukan level saya ini. Allah, bahaya ini. Wah, naudzubillah, neraka ini nanti. Makanya Anda tidak akan beruntung kalau tidak bisa menghormati kiai kampung Anda. Coba pertanyaannya, waktu mbah Anda meninggal yang datang siapa? Saya atau ustaz kampung? Ustaz kampung, saya di mana? Anda mau terlalu ngomong buya-buya, misal saja, itu pun juga enggak. Maksudnya misalnya, makanya tetap kami rindu Anda berurusan dengan kiai kampung. Kemudian Anda ini sebelum Anda bicara tentang bantu Al-Bahjah, ayo benahi madrasah di kampung. Ustadz kampung-kampung itu loh, madrasah itu yang belajar ngaji, belajar sholat dan sebagainya itu. Yang enggak ada toiletnya, ayo Anda bangun. Makanya jangan sampai terlena gara-gara ini, tentunya Anda lupa di kampungnya. Tinggi kiri kanan anak, tapi dengan catatan sama, akidahnya harus Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Artinya yang sudah dengan beliau pondoknya Nurul Azhar tetap diramaikan dong. Jangan wah ini gara-gara promo baru, ini wah ini hawa nafsu, gak boleh berbuat baik. Justru harapan kami adalah kami sambung dengan guru Anda, kami sambung dengan ustadz Anda, kan enak, wong sama-sama berjuang kok. Yang bisa menyelesaikan problem sini ya orang sini, kami hanya datang lalu-lalang 4 kali dalam sepanjang kita di sini. Baru 4 kali. Kiai kampung setiap hari ketemu Anda. Ayo. Kalau Anda tidak bisa menghormati usia kamu, tolong, kesombongan tersembunyi di balik hati Anda adalah kalau Anda gampang silau dengan orang yang baru datang, ternyata Anda lupa dengan ustadz kampung Anda. Anda tidak beruntung, sombong itu namanya. Apalagi kalau ustadz terkenal. Makanya saya kalau ada orang foto-foto itu ada andang, jangan-jangan gara-gara foto-foto ini, foto-foto ini nanti melupakan sama kiai kampung ya, nanti bahaya itu. Kiai kampung tuh hebat, nggak dikasih gaji. Kadang kalau di Jawa sana hanya dikasih sabun, dia kerja pagi sorenya ngajar, kerja pagi sorenya ngajar, masya Allah.
luar biasa, bajunya robek, kopiahnya masya Allah warnanya hitam, putih jadi hitam misalnya. Luar biasa. Baik, silakan. Itu saja yang perlu kami ingatkan. Ada satu lagi, Bu. Ada ya. Satu lagi. Kesempatan baik, infak pembangunan masjid Pesantren Al-Bahjah Bengkalis. Sekaligus saya beritahu bahwa Al-Bahjah sebenarnya di Riau ada tiga. Ada Bengkalis, ada Pekanbaru, dan ada Kampar. Infak pembangunan masjid Pesantren Al-Bahjah Bengkalis silakan disalurkan oleh BSI 7514444. 4 kali 4-nya 158. Sekali lagi BSI 7514-nya 4 kali 158. Atas nama Yayasan Al-Bahjah Bengkalis. Konfirmasi 0813-94-22-5416 atau hubungi 0813-722-35754 0813-722-35754. Jadi ada tiga kesempatan baik: pembebasan lahan, infak pesantren, dan membangun masjid. Terakhir pertanyaan, Bu ya. Nanti kita tutup dengan doa. Ini kan lagi heboh kita support Palestina, Bu ya. Tapi kata sebagian kawan, kita enggak perlu repot-repot mikir Palestina. Akidahnya enggak sama dengan sunnah, Bu ya. Pejuangnya Syiah Rafidhah. Yang kedua, ngapain repot-repot boikot produk Israel atau mendukung Israel? Gimana dua ini, Bu ya? Yang pertama, ini bukan urusannya urusan akidah. Masyarakat Palestina adalah umat manusia. Sekarang begini loh sederhananya, wahai ibu yang cerdas. Kami yakin Anda lebih cerdas daripada sebagian ustadz yang aneh-aneh. Contoh, tetangga Anda itu lagi kebakaran. Ada kebakaran, betul kebakaran, perlu dibantu. Anda tahu itu preman suka malak orang, suka minta orang, suka nyopet. Tatanya preman itu mau membantu memadamkan kebakaran. Apakah Anda masih ribut? Entar preman enggak boleh ngomong gitu. Tapi ini kebakaran ini, jangan Anda menghalangi orang membantu, terserah copet atau siapa membantu, orang Jerman, Amerika dan sebagainya. Anda memikirkan ini akan kebakar ini rumah. Palestina ini diinjak-injak sekarang. Mestinya Anda mau pokoknya bagaimana kita nolong orang Palestina, terserah yang nolong siapa. Jangan malah Anda menggembosi, Anda menghentikan orang membantu Palestina. Mana hati Anda? Mana nurani Anda? Jangan berkata, wah yang di sana, yang ikut berjuang di sana ada orang begini ini. Tapi Palestina sendiri mereka punya, mereka adalah manusia. Dan mereka juga punya akidah. Mereka adalah bangsa. Dan kita juga banyak kok sering kedatangan tamu dari Palestina, banyak akidahnya sama dengan kita kok. Kita sudah bicara tentang kemanusiaan. Tolong ini. Jadi tidak usah berkata, "Woi, ente preman enggak boleh nolong ya. Ente pencopet jangan, biar kebakaran enggak ada." Siapa? Ayo kita bebaskan ini. Baru setelah itu kita nasihati pencopetnya dan sebagainya. Ini babnya beda. Sekarang kita mendesak untuk menolong Palestina. Jangan malah meragukan orang untuk bisa menolong. Kemudian yang kedua, di saat mendengar berita Palestina, "Hei orang Palestina, ketahuilah hei hamba Allah, Palestina orang Palestina aman." Meninggal mati syahid mereka. Tetapi yang mengerikan adalah ada kemunafikan di hati kita. Mana hati Anda? Takut ada kemunafikan di sini. Maka membantu ini adalah bentuk cara mengeluarkan kemunafikan di hati kita. Makanya ada orang bertanya Palestina. Sebelum kau bertanya tentang Palestina, menyebut Palestina, ramai Palestina, mengangkat suara Palestina. Sekarang aku bertanya kepadamu. Pernahkah Anda sedih di saat mendengar Palestina? Tanyakan dirimu sendiri. Jangan hanya pengen viral saja membantu Palestina. Anda sedih atau belum? Lalu Anda bawa dalam kunut nazilah solat Anda atau belum? Anda bawa dalam panjatan doa di tengah malam untuk Palestina atau belum? Maka yang paling mudah untuk bantu orang Palestina adalah yang pertama adalah dengan panjatan doa. Yang kedua adalah Anda potong dari rezeki Anda. Donasikan, donat. Berikan bantuan kepada Palestina. Jangan Anda bertanya, nanti nyampe atau tidak nyampe. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengeluarkan kecuekanmu di dalam hatimu. Bukan urusan itu. Anda faham makna ini? Dan kami harus serius masalah ini. Karena permasalahan kemunafikan nanti di hati kita. Yang penting keluarkan dulu kecuekan.
Terserah uang nyampe gak nyampe, ini babnya lain. Dan ternyata nyampe. Kita waktu membantu dahulu sampai di sana di kamera diberitakan ini adalah ambulan waktu Al-Bahjah akhir sana ada. Dan nyampe ke waktu dulu. Dan sekarang pun juga memang ada kadang terhenti, dibuka masuk, terhenti, dibuka masuk. Kalau ternyata ada yang nyabotase, dibelokkan kemana dan sebagainya, ini bukan, ini babnya beda. Gak usah jauh-jauh ke Palestina. Ada orang bantu masjid dibelokkan sama orang juga ada kok. Apakah gara-gara begitu langsung jangan bantu masjid? Wah ini adalah ustadz ngaco ini, bahaya banget ustadz ini. Misalnya kalau ustadz kan tidak ada ustadz begitu, masa ustadz, tidak mungkin lah. Ya, cuman katanya Buya ada ustadz, tidak mungkin ya ustadz begitu, tidak mungkin. Hati nurani nggak akan berkata begitu, mustahil. Karena ini masalah kemanusiaan. Sekarang lihat negeri kafir pun gerak mereka untuk ini. Lah kok kita orang Islam masalah seperti itu? Kemudian, ini masalah membantu Palestina. Sekarang Anda tanyakan diri Anda sendiri. Anda tidak usah Anda jawab. Anda sudah mengeluarkan dari kocek Anda atau belum? Mohon maaf, tidak usah dijawab. Jangan banyak ngomong tentang Palestina. Anda sudah mengeluarkan belum dari kocek Anda? Hei hamba Allah, itu anak kecil dibantai di sana. Mana iman Anda? Mana kecintaan Anda? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kalau belum peduli dengan saudaranya. Baik. Tidak iman seseorang kecuali dia mencintai untuk orang lain seperti untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak rela mereka dibantai, kita harus tidak rela. Paling tidak bertambah dengan panjatan doa. Paling tidak kami Hindu kunut nazilah setiap sholat. Kemudian malam tengah malam sering kita doakan. Yang kedua adalah keluarkan dari kocek Anda. Jangan bicara mengangkat senjata, Anda bisa masuk ke sana repot. Ada orang nanti aja saya mau perang, kelamaan. Keluarkan duit jangan ngajak perang-perang. Perangnya nanti, belum tentu. Yang pasti Anda punya uang di kocek Anda, mau bilang senjata-senjata dibuka beneran malah lari terbirit-birit nanti. Enggak usah ngomong tentang mengangkat perang, senjata, jihad, Allahu Akbar, dah ente keluar duit enggak? Itu saja sudah selesai, enggak usah jauh-jauh. Tujuan kita mengeluarkan kecuekan dari hati kita. Adapun masalah produk-produk, ada fatwa MUI akhir-akhir kan begitu. Kalau Anda punya anak di Al-Bahjah sudah dari dulu, mulai dari konflik-konflik Palestina selalu kita sudah memutuskan semua produk-produk sudah tidak ada. Kalau yang punya anak di tempat kita sudah, di kita punya abemat tidak ada, jual sudah lama. Sehingga bukan masalah fatwa MUI. Ini bukan fatwa MUI, akan tapi fatwa hati seharusnya. Masa nunggu fatwa MUI? Tanpa MUI berfatwa itu Anda sudah punya fatwa seharusnya. Mestinya begitu, tanpa MUI punya fatwa, Anda sudah punya fatwa hati. MUI hanya mengukuhkan. Anda, apakah Anda tega, ya hamba Allah? Membeli sesuatu untuk, ternyata hasilnya adalah untuk di sana. Mana? Bisa jadi itu bom yang meledak kemarin itu gara-gara Anda belanja itu berapa ratus ribu itu. Berapa juta itu. Mana fitrah, mana nurani Anda? Mana nurani Anda? Kemudian di saat bicara tentang pemboikotan ini, pelarangan ini ada makna yang besar. Pertama lagi-lagi, gini loh ya. Kalau memang Anda pelit tidak bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan bantu orang Israel, hei hamba Allah. Ini tingkat pelit sudah. Tingkat pelit. Paling tidak, kalau bisa Anda bantu Palestina dan tidak bantu Israel. Ada orang yang, coba Anda saja nilai. Ya, saya bantu Palestina, tapi ya enggak apa-apa, bantu Israel, coba. Kira-kira logika Anda, cara cerdas Anda di mana? Tetangga Anda, ya kan? Luka-luka dipukulin sama orang. Anda orang baik, astagfirullahaladzim, dipukul sama orang, langsung saya jamin, bawa ke rumah sakit, semua biaya rumah sakit saya yang biayai. Bagus atau tidak? Bagus. Tatanya ada orang, Pak, pinjem pisaunya, mau tak tusuk lagi. Oh ya itu ambil pisau di dapur tuh. Dikasih pisau lagi, biarpun dia katanya ingin membawa ke rumah sakit, tapi ngasih pisau penjahatnya. Aneh atau tidak orang ini kira-kira? Suruh berpikir dulu. Memang hebat, langsung biaya rumah sakit sebanyak apapun, miliaran akan saya biayai untuk pengobatan orang ini. Tapi ngasih pisau sama orang yang jahat kepadanya.
Kira-kira gimana Anda berpikir? Hei, yang paling bodoh yang ada di sini, Anda bisa berpikir. Enggak usah nunggu orang cerdas. Yang paling bodoh mana? Ayo. Coba ini masa. Kemudian lebih dari itu, kita ingin mengangkat produk saudara kita. Mau tidak mau. Urusan air, Anda pasti akan minum. Ya enggak? Di saat produk mereka tidak kita beli, orang pasti haus minum produk saudara kita. Yang berjaya siapa? Hei hamba Allah. Lagi-lagi, kalau Anda tidak bisa bersedekah kepada tetangga di kiri kanan kita, paling tidak Anda beli produknya untuk menjadikan mereka kaya. Itu juga dakwah. Kemudian ada bertanya, oh Buya, kan di sana banyak pekerja-pekerja. Yang selami kalau memang itu nanti diboikot, kan akan berhenti semuanya dan sebagainya. Ini namanya himbauan. Suruh berpikir cerdas juga. Dan kami yakin tidak semua pekerja seperti dalam pikiran dia. Di Palestina itu ada orang berela berkorban dengan nyawanya dan hartanya. Ini hanya menahan untuk tidak punya kerjaan saja kok susah. Mungkin ada berkata, ya ente Buya Yahya keliling sana kemari ya, dihormati orang, saya tidak punya kerjaan. Oke, saya akan ajak Anda menjadi mulia. Kalau Anda tidak mau itu urusan Anda, tapi jangan Anda menggembosi orang lain yang ingin benar. Kemudian pembahasan lain lagi. Kalau kita punya strategi canggih, anggap saja di sini ada sebuah perusahaan apa kayak pabrik susu kayak atau air kayak miliknya Israel, apa produk Israel contohnya. Kalau kita stop akan berhenti. Pasti akan berantakan ekonomi. Kalau seandainya ada kerjasama dengan pemerintah dan orang-orang kaya, tidak ada masalah. Tinggal perusahaan kita hidupkan lagi, tapi tidak ada urusannya dengan Israel. Akan mengangkat produk saudara kita, kan enak. Sebetulnya kan begitu sebetulnya. Kita ingin, ada salah satu, waktu beberapa waktu lalu ada ngomong, Buya, saya punya toko berapa biji toko, tapi ini semuanya adalah isinya produk-produk mereka. Lalu bagaimana? Itu kesempatan Anda untuk punya ibadah yang lebih banyak. Maksudnya gimana? Anda sudah berpikir, sekarang cari produk saudara kita dan masukkan setelah ini, klaster keluarkan produk-produk mereka, Anda masukkan produk saudara kita. Kira-kira orang datang ke tempat Anda belanja atau tidak? Tetap belanja, Bu. Tapi ada enggak produk saudara kita? Lah, kesalahannya anak di sini. Kesalahannya adalah kita ini tidak tahu kalau saudara kita punya produk. Loh kenapa kalau kita tidak tahu saudara kita punya produk? Karena kita jarang membeli, kita lebih senang dengan produk Israel. Ini permasalahan baru. Jadi saudara kita semakin nyungsep, semakin melarat, punya perusahaan runtuh gara-gara kita tidak peduli dengan mereka. Maka dengan gerakan semacam ini kesempatan untuk bangkit anak-anak kita, saudara kita. Jadi banyak faedahnya dibalik pemboikot hari ini kalau Anda faham. Dibalik kalau memang ada mudaratnya, tentu dong. Kalau ada operasi pasti ada, dibelek tapi ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya, tentu ada, tapi maslahahnya jauh lebih besar. Maka orang yang paling rendah belajar ilmu fikih, usul fikih, tentu akan mengerti. Kalau ada maslahah gede, dengan mudarat yang lebih kecil, tentu akan diambil maslahahnya yang dahsyat. Jangan sampai menonjolkan bahayanya. Ini kan ibaratnya begini, ada sebagian ustadz yang ribut-ribut begitu, biasa begini. Ibu-ibu kan sakit, ibu-ibu kan hamil tua 9 bulan. Mau kelahiran normal tidak bisa, harus pakai sesar. Mesti dikasih motivasi, enggak apa-apa. Tahu tuh ustadz apa? Jangan, itu nanti dirobek perutmu. Jangan, itu kan mendolimi dirimu sendiri. Itu dirobek, itu melukai. Ini ustadz model apa ini? Mestinya dimotivasi, iya memang dirobek sebentar, tapi keluar anak soleh, kan begitu ya. Itu kan motivasi, bukan gembosi. Tolong pahami, kita perlu berpikir cerdas deh. Makanya saya tidak usah bicara yang cerdas-cerdas aman deh, yang paling bebel aja paham kok. Ini kan bukan bebel, ini mah cerdas ini. Kalau Anda yang bebel, tadi ini adalah perlu kecerdasan hati dan kecerdasan pikir. Terlalu banyak saya jawabnya, malah gak hafal nanti malah. Waduh, cukup insya Allah, tolong. Ini, jadi lebih baik kita haus deh daripada kita harus minum mereka, harus begitu. Dan memang nanti ada produk-produk itu dalam keadaan normal, ada dibagi tiga ya, ada bagi dua lah paling tidak. Ada produk yang kita untuk bersaing dengan mereka, sah. Ada musuh kita menjual produk, kita beli untuk bersaing. Apa itu? Alat perang dan sebagainya. Kita beli bom untuk dari mereka untuk ngebom, kan boleh. Yang kedua adalah, ya, atau untuk bersaing, persaingan teknologi, macam-macam teknologi kita bersaing, itu sah. Akan tapi yang harga mati tidak bisa kita berurusan dengan produk mereka adalah ini loh yang saudara kita juga punya. Air, susu, kerupuk, popcorn, chicken. Ah, kita pengen chicken ya chicken Pak. Chicken Abdullah, chicken C
chicken Hasan chicken, chicken Ali chicken, lebih enak itu daripada yang aneh-aneh. Ah, Anda harus berani serius dalam hal ini. Yang bicara adalah keimanan, iman di hati Anda. Wallahu a'lam bishawab.